berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Teguh. Namun demikian, semangat rasa nasionalisme kita, bangsa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah luntur. Upacara adalah bagian kita untuk memperingati jasa para pejuang yang telah mendirikan bangsa dan negara ini. Walaupun peringatan dengan sederhana, tapi semangat dari para pejuang tetap berkobar di tengah-tengah masyarakat kita usul Kabupaten Karimun. Dan tentunya kita mendoakan semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, adalah harga mati. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan peringatan detik-detik proklamasi yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kita menyaksikan secara virtual sebagaimana dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri dan Menpan Republik Indonesia tentang tata cara upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini. Di tahun ini, peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan sangat sederhana dan berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Namun demikian, semangat rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah luntur. Gerhayu Indonesia 75 tahun. Nah, seluruh Bapak Ibu undangan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada petugas pada upacara diantaranya 2, 3. Oke, 1, 2, 3.